Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagaimana yang kita ketahui, krisis kekurangan sumber tenaga semakin membimbangkan. Kami, saintis muda, kami akan cuba memberikan sedikit maklumat mengenai jenis agar yang mudah kita jumpai yang sangat berpotensi menggantikan bahan bakar sedia ada. Melalui video ini, kami akan cuba menerangkan proses mudah untuk mendapatkan bahan bakar dan beberapa fakta menarik mengenai tumbuhan alga. Ya, alga yang berwarna hijau. Untuk mendapatkan alga yang mencukupi, kami akan menggunakan alga yang hidup dengan banyaknya dari kolam ternakan ikan air tawar di sekolah kami. Sebagai contoh, kami akan mengambil alga menggunakan dua bikar kaca besar ini. Tetapi, ini masih tidak mencukupi. Sebentar lagi kami akan mengambilnya lebih banyak lagi. Langkah seterusnya, kami perlu mendapatkan kepekatan alga yang tinggi. Bagi tujuan tersebut, kami akan melakukan kaedah penurasan dengan menggunakan perkakasan seperti bikar, kon, corong penuras dan kertas tulis. Setelah itu, proses memecahkan sel alga perlu dilakukan. Ini adalah bertujuan bagi mengeluarkan minyak yang terdapat di dalam alga. Penggunaan alat laser makmal sudah memadai bagi proses ini. Manakala untuk tujuan komersial, penggunaan mesin pemisah adalah lebih mudah dan pantas. Proses seterusnya ialah proses tindak balas kimia untuk mendapatkan bahan bakar yang dikehendaki. Alga yang telah dihancurkan akan dicampurkan dengan cecair metanol. Sedikit pemangkin juga perlu dicampurkan agar proses penukaran minyak alga hijau kepada bahan bakar biofuel dapat dilakukan. Campuran ini kami lakukan di dalam tabung uji dan perlu dikacau sehingga sebati supaya semua tindak balas kimia berlaku dengan berkesan. Akhir sekali, sebatang campuran akan dibiarkan untuk seketika dan hasilnya kami akan memperoleh 3 lapisan di dalam tabung uji, di mana pada bahagian bawah sekali ialah sel alga, lapisan yang berada di tengah ialah gliserin dan apa yang kita kehendaki ialah pada lapisan atas sebatang iaitu bahan bakar biofuel. Untuk menyambung minat kami lagi mendalam mengenai penghasilan biofuel, pada masa akan datang, kami akan cuba membina penjana alga iaitu alga reaktor yang membolehkan kami dapat menghasilkan lebih banyak alga untuk menghasilkan biofuel. Begitulah bagaimana saya melihat alga hijau dalam kolam ikan sebagai sumber tenaga utama pada masa hadapan nanti.